Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kalian keren banget. Nah sekarang let's go. Nah guys, ini aku sedang menjelajah lautan. Dan coba kalian lihat koordinatku guys, -3514. Ini aku udah jalan jauh banget dari rumahku guys. Dan akhirnya aku sampai di sini. Dan kalian tahu nggak, aku ketemu village. Aku ketemu desa guys, di biom padang pasir atau gurun pasir guys. Tuh lihat guys, dia bahkan ada menaranya tuh guys. Nah sekarang kita lihat-lihat yuk guys, di village ini tuh ada apa aja sih. Tapi sebelumnya aku mau tidur dulu guys, karena ini ternyata udah malam. Nah udah pagi lagi guys. Nah sekarang ayo mari kita melihat-lihat village-nya. Let's go. Nah guys, di rumah ini ada mesin atau alat untuk kartografer. Jadi kalian bisa bikin peta nih guys dari alat itu. Nah biasanya kalau di suatu desa atau village itu ada kartografer, kita tuh bisa beli peta penjelajahan pada villagers kartografer gitu. Dan tentunya kalian juga bisa jual barang ke mereka ya guys. Kalau kartografer itu biasanya kalian bisa menjual kertas. Dan nanti kalian bisa beli pakai zamrud, pakai emerald ya. Kalian bisa beli pakai emerald. Nah guys, kita coba ke atas. Guys, lihat deh guys. Lihat guys. Biasanya guys, ada diamond. Tuh kan beneran guys, ada diamond. Seneng banget aku. Ada iron juga. Aduh, tapi untuk saddle aku gak ambil ya guys. Bukannya aku sombong ya guys, saddle aku udah banyak banget guys dapat dari mancing. Kan kalian tahu sendiri aku punya pancing sakti pembawa keberuntungan. Nah kita coba naik guys. Biasanya kalau di atas begini guys, itu ada chest atau peti. Tapi ini kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut ke rumah yang lain aja yuk guys. Yuk. Nah guys, aku dari tadi tuh salfok ya. Sama meja ini guys. Meja yang berwarna-warna ini loh guys. Kayak keren gitu guys. Kayaknya aku mau ambil guys. Jadi di dalam penjelajahan kali ini, selain aku mau menjelajah daerah-daerah di sekitar laut, aku juga rencana mau bikin rumah liburan di atas laut. Jadi aku pengen bikin rumah, tetapi rumahnya tuh mengambang gitu loh guys di atas laut. Karena kan aku sering banget ya bolak-balik mondar-mandir ke laut buat cari ikan tropis lah atau untuk jalan-jalan gitu. Jadi aku tuh pengen bikin rumah, tapi nanti aku bikinnya itu maunya di atas biom ini. Apa namanya, batu karang gitu. Jadi nanti tuh biar cantik gitu loh guys. Nanti kalau aku udah bikin, aku akan upload videonya untuk kalian semua. Oke.
Jadi buat yang dari kemarin, aku tuh dari kemarin upload video guys, rumahku ya, bikin rumah dan progres rumahku tuh seperti apa tuh aku bikin short. Dan yang aneh adalah banyak yang komen mereka salah fokus atau salfok sama rumahku, dikira aku bikinnya pakai mode kreatif. Padahal enggak ya guys. Buat kalian ya yang jadi subscriber setia aku, yang udah setia nonton video-video aku dari awal, pasti tahu gimana perjuangannya aku bikin rumah yang di Bayem Snow itu. Dan di sana kan aku tuh bikin rumahnya tuh dari es yang udah jadi ya guys ya, dibolongin di dalamnya. Terus pelan-pelan banget tuh buat upgrade jadi rumahnya yang sampai sekarang gitu. Tapi mereka tuh dan dengan entengnya bilang itu kreatif. No, enggak ya saya. Tidak sayang, itu bukan kreatif. Kita bikinnya di mode survival dan itu pelan-pelan ada progresnya, enggak langsung ujuk-ujuk langsung sebagus itu. Enggak. Oke. Dan aku kan pecinta peaceful ya guys ya. Jadi kalian enggak usah berharap aku tuh yang bikin konten video yang kayak melawan monster, masuk Nether. Aku belum berani. Jadi kita menjelajah dulu aja. Nah guys, karena aku sibuk cerita sama kalian guys, ternyata guys di ujung sana atau enggak apa, ada menara guys. Aku tuh menyebut ini tuh kayak pos menara ya guys. Pos apa yang namanya? Ini tuh namanya itu pos apa sih? Pokoknya ini tuh kayak pos deh. Aku nyebutnya sih pernah menara ya. Ini kayak pos penjarahan gitu loh. Kalau yang di aku baca di keterangan ini, keterangan apa yang dari Minecraft-nya ya. Biasanya kan kalau kita mau masuk itu, mau loading itu tuh biasanya ada. Jadi ini tuh namanya pos penjarahan. Nah, kalau mungkin kalau untuk mode yang bukan peaceful, katanya sih di sini tuh ada penghuninya ya. Cuman karena ini aku peaceful jadi enggak ada. Paling nanti ada chest di atas tuh, bisa ada buku sihir seperti itu. Nah, ini yang aku cari adalah biasanya di pos penjarahan ini dia tuh ada penjara yang dari kayu. Tapi isinya lei. Biasanya tuh dari satu pos penjarahan itu ada dua penjara guys. Yang satu isinya lei, yang satu isinya iron golem. Nah tadi aku udah nemu yang iron golem. Sekarang kita cari yang isinya lei. Karena di Bayem Snow ini lei ku cuma ada satu guys. Dan itu penyangkut di lentera. Tapi aku biarin karena apa? Karena ketika aku menjelajah dia tuh beberapa kali tuh nyangkut guys atau ketinggalan. Kayak kemarin pas aku terjebak di last cave, dia itu ketinggalan guys. Karena aku untuk keluar dari sana itu benar-benar gimana caranya deh, pokoknya sebisa mungkin, dan akhirnya dia ketinggalan. Akhirnya aku jemput lagi baru dia bisa pulang sama aku. Tapi sekarang dia nyangkut di lentera lantai atasku. Nah guys, kita lanjut balik lagi ke sini. Di sini aku enggak nemuin penjara yang satu lagi yang isinya lei. Enggak tahu ini apa emang berbeda atau gimana, tetapi aku enggak ketemu lei-nya guys. Padahal aku udah berharap dapat lei banyak. Biasanya tuh kalau ada pos penjarahan kayak gini guys, itu lei-nya banyak, bisa ada 3 gitu. Aku kemarin cuma dapat 1 dan ini malah enggak ada lei-nya. Ini ada apa ya sama Bayem Snow ini? Ada apa dia? Padahal aku dulu ya yang di rumahku sebelumnya tuh aku tuh lei-nya punya 3 guys. Karena aku sering banget ketemu. Di mansion juga ada guys. Kalau kalian pernah masuk ya di Spooky Mansion, itu di Spooky Mansion tuh banyak banget lei-nya guys. Aku udah pernah masuk ke situ. Nah guys, kita akan masuk ke dalam posnya dulu guys. Gak nyampe guys. Gimana nih? Bentar. Aku cari sudut yang enak buat masuk ya. Gak bisa guys. Gak nyampe aku guys. Gimana ini naiknya ya? Lu. Sama ini lu. Gak bisa. Bentar guys, kita cari bagian lain guys. Siapa tahu ada pintu masuk dari jalur lain ya guys. Gimana ini kita bisa naik? Sebentar guys. Aku masih berusaha ya guys. Sabar. Nah ini udah bisa guys. Sekarang kita masuk. Kita naik ya di paling atas. Kita cari tangganya. Jadi di paling atas itu nanti biasanya dia ada chest atau peti. Nah guys, ini aku sambil pandang-pandang, sambil mencari
Aku masih berharap ketemu Elay, guys. Tapi sepertinya aku harus membuang harapanku ya, guys. Kayaknya memang gak ada. Karena ini itu udah ada dua penjara, tapi isinya semuanya Iron Golem. Jadi sepertinya tidak ada Elay di sini. Oke, jadi aku menyerah saja, guys. Di sini juga nggak ada tuh kan, guys. Aku udah berusaha buat keliling-keliling loh, guys, dan nggak ada. Di sini tuh aneh, guys, tau nggak? Jadi di sini itu ada ini, guys. Pohon bakau. Sama di bawahnya tuh ada kayak lumpur gitu loh. Padahal jarang-jarang aku ketemu pohon bakau tuh di dekat sama ini. Gurun pasir ya. Jarang-jarang banget. Nah, sekarang karena udah mulai sore, guys, aku mau naik. Terus nanti ya ampun, guys, ada pintu, guys, ternyata di bawah. Ngapain tadi aku pusing-pusing? Aduh. Dah, kita naik aja yuk. Ini kayaknya aku kayak dejavu gitu, guys. Kayak aku sering banget deh kalau pas lagi di pos penjarahan lagi naik ke atas. Itu aku sering banget pasti pas matahari terbenam. Jadi nanti aku endingnya tuh tidur di atas, guys. Dapat botol, guys. Botol ada isinya. Botol sihir. Kita ambil aja, terus sama iron ya, sama besi. Yang lain kayaknya aku nggak mau ambil deh. Yang itu aja. Tumben deh ini aku nggak dapat buku sihir ya. Biasanya tuh aku dapat buku sihir. Kutukan Andromeda kalau nggak salah, guys. Nah, guys, seperti biasa, kita akan bermalam di sini. Ini kayak hobi banget deh ya. Bermalamnya tuh di sini gitu. Untung peaceful. Untungnya peaceful, guys. Nah, sekarang udah pagi lagi, guys. Kita akan turun. Ini aku lagi pandang-pandang, guys. Nah, itu kan desa yang tadi ya, yang ada menaranya ya. Nah, sekarang kita lihat sekitar lagi. Kita turun dulu deh. Kita nanti lanjutin lihat-lihatnya di bawah saja. Kita lewat pintu yang tadi aja, guys. Nah, ini dia. Udah disediain pintu kayak begini kok. Masih aja aku ya nyari cara yang lebih susah. Tuh, guys. Iron Golem. Gak ada lay. Cuman aku mau memastikan sekali lagi. Sekali lagi ya, guys. Please, berikan aku harapan. Sekali lagi ini terakhir deh. Janji. Aku abis ini gak nyari lay lagi. Udah fix ya. Udah gak ada. Kita turun. Aku mau pandang-pandang deh ya dari sudut sini. Ada apa lagi di sekitarnya? Kok di sana seperti ada village lagi ya, guys ya? Tapi ini beda, bukan yang menara tadi, guys. Coba aku samperin ya. Aduh. Kayaknya kena kaktus aku, guys. Iya, guys, ada bangunan tuh di sana. Berarti ini ada dua desa yang berdekatan, guys. Yang satu tadi ada menaranya, yang ini tidak ada. Biasanya, guys, kalau ada dua desa yang berdekatan gini, profesinya tuh bisa sama, bisa beda. Maksudku profesi villagersnya ya. Jadi buat kalian yang tidak tahu atau belum tahu, jadi setiap villagers itu pasti memiliki profesi masing-masing atau pekerjaan. Tapi ada juga villagers yang pengangguran. Kalau yang pengangguran kita bisa kasih kerjaan, guys. Caranya gimana? Kita kasih alat. Oke. Jadi misalkan kalian mau ada villagers nelayan, kasih tong. Kalau kalian mau villagersnya itu penggembala, kasih ini, guys, alat tenun. Nah, kalau kalian mau bikin, nah ini itu namanya pustakawan. Kalau pustakawan itu kita bisa beli buku sihir di dia. Tetapi buku sihirnya tuh kita nggak bisa milih, guys. Suka-suka dia aja mau bikin buku sihir apa gitu. Nah, kita sediain aja ini, guys, kayak podium ya kalau nggak salah namanya, sama rak buku. Nanti akan ada pustakawan di situ. Ah, isinya kaktus doang sama gandum. Aku nggak mau, guys. Nah, kita kesini jalan-jalan dulu. Nah, ada Iron Golem, guys. Aku yang paling suka ya di biom yang gurun pasir ini atau padang pasir. Kucingnya tuh bagus-bagus, guys. Nah, rumahnya keren-keren nih ini. Ini ada Pak Petani.
Ini pasir-pasir semua ini, guys. Tuh, kayak gini biasanya guanya gua palsu, guys. Kita masuk juga keluarin sama aja, nggak ada apa-apanya. Aku tuh udah sering tuh kena prank gua-gua yang ada di ini, di gurun pasir nih. Aku masukin kan, kukira tuh bakal ada apa gitu, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, guys, itu tadi menara ya yang pas penjarahan. Nah, sekarang kita turun. Kayaknya aku mau kembali ke tempat yang tadi deh, ke village yang tadi. Nah, guys, ini udah sampai di village sebelumnya. Jadi ini tuh yang ada menaranya tadi loh, guys. Tuh, yang aku dapat diamond tadi. Jadi ini berbeda ya, ini beda. Ada dua desa yang berdekatan. Jadi ini bukan satu desa. Ini dua desa yang berdekatan. Ada pedagang lama, guys, nyasar sampai sini. Tahu tuh dia ngapain. Nah, aku coba mau naik, guys, ke menaranya ya. Nah, nih ya, yang penasaran sama guanya. Ayo kita masuk, kita buktikan. Di dalam tuh gak ada apa-apa, guys. Cuma gitu-gitu doang. Jadi kalian gak usah berharap lah dapat harta karun lah, atau iron atau apa tuh. Kayaknya dia cuma gitu-gitu doang tuh. Sekarang kita balik aja deh. Gak penting banget tuh masuk gua di sini tuh, beneran deh. Masih mending yang di pegunungan yang warna-warni itu loh, yang kita dapat apa namanya ya, lupa aku apa namanya. Pokoknya adalah tuh pegunungan yang deket sama gurun pasir atau padang pasir biomnya. Tapi dia warna-warni, guys. Nah, kita naik, guys. Naik, kita mau naik ke menara. Naik, naik ke puncak menara. Nah, sekarang kita masuk ke dulu. Mana sih ini pintunya? Nah, ini dia. Kira-kira apakah ada chest di atas? Biasanya ada. Tapi isinya nggak penting biasanya, guys. Paling kesel aku ya, udah naik-naik ada chest isinya gak penting. Padahal salah satu hal yang menghiburku itu kalau aku ketemu desa kayak gini tuh, guys, ada peti. Tuh kan, guys, isinya cuma roti, kaktus, gandum. Udah itu doang. Oke, kita turun aja lah. Turun aja, turun. Aku udah males lanjut ke atas, guys. Udah gak ada apa-apa lagi. Nah, guys, ini pemandangan di sekitar, guys. Tuh, itu menara yang tadi ya, guys, pos penjarahan. Terserah di kalian mau bilang ini apa tuh ya, kayak pada punya istilah sendiri-sendiri deh. Kalau aku suka nyebutnya itu menara karena dia tinggi, aku sukanya sebut pos penjarahan, udah gitu deh. Nah, guys, kayaknya video kita kali ini sampai di sini aja. Aku mau lanjut nyari lokasi untuk bangun rumahku. Bye-bye.